Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mama di dapur Tomat Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini Mama mau masak apa? Eng ieng. Kali ini Mama mau masak tumis kangkung. Dan ini Mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada kangkung yang sudah dicuci bersih. Dan ini bumbu-bumbunya. Bawang putih, bawang merah sama daunnya, tomat hijau, cabai rawit, garam, kaldu bubuk, gula, dan terasi. Sekarang kita iris semua bumbu-bumbunya ibu-ibu. Kita iris bawang daunnya. Sekarang kita iris bawang putihnya ibu-ibu. Ini bawang putihnya tadi udah Mama geprek. Sekarang kita iris-iris bawang putihnya. Sekarang tinggal cabai rawitnya kita iris. Kita jadi dua aja. Sekarang tinggal tomatnya kita iris-iris. Ibu-ibu dan teman-teman, ini bumbunya sudah Mama iris semuanya. Untuk cabai rawitnya selera ibu-ibu saja ya. Kalau yang suka pedas boleh ditambahkan. Kalau yang nggak suka pedas boleh dikurangin cabainya. Ini Mama sudah siapkan minyaknya. Sekarang kita tunggu minyaknya panas. Ini minyaknya sudah panas ibu-ibu. Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang putihnya, kita tumis bawang putihnya sampai harum. Ini bawang putihnya sudah harum ibu-ibu. Sekarang kita masukkan bawang merah, cabai rawit sama tomatnya, kita masukkan semua. Tumis bumbunya sampai matang ibu. Ini bau ewis enak banget ibu-ibu. Ini tumis kangkung ala dapur Tomat Cherry ibu-ibu. Sekarang kita masukkan garam, kaldu bubuk, gula, dan terasinya. Aduk lagi. Sekarang tinggal kita masukkan kangkungnya. Ini bumbunya sudah matang. Kita masukkan kangkungnya ibu. Mama itu suka kalau tumis kangkung itu pakai terasi. Bau dan rasanya itu lebih enak, sedap karena ada terasinya. Sekarang kita tutup wajannya sebentar biar kangkungnya matang ibu.
Tak tutup sebentar. Sekarang kita buka tutupnya ibu, kita aduk-aduk lagi. Dan jangan lupa untuk dicicip-cicip ibu-ibu biar pas rasanya. Tumis kangkungnya nggak perlu lama-lama ibu-ibu, biar kangkungnya itu masih fresh, masih ada krenyes-krenyesnya, biar nggak lembek kangkungnya. Ini sudah matang kangkungnya ibu-ibu, tinggal kita matikan kompornya. Sekarang kita taruh di piring tumis kangkungnya ibu-ibu. Sedap pol ini ibu-ibu. Gandengannya ikan asin ini ibu-ibu. Mantul. Ibu-ibu dan teman-teman, ini tumis kangkungnya sudah matang dan seperti ini penampakannya. Kita sajikan mumpung selagi masih panas-panas seperti ini. Ini benar-benar enak ibu-ibu. Bau terasinya sedep pol ini. Kita makan sama pakai ikan asin, tempe goreng. Indolita banget ibu-ibu. Dan monggo silakan ibu-ibu untuk mencoba resep tumis kangkung dari dapur Tomat Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Dijamin mantul ini ibu-ibu. Terima kasih sudah menonton video Mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe. Wassalamualaikum, dadah.